nanti nanti pelaksanaannya supaya yang di rumah masih bersuara akan terpantau, kalau di rumah kan tidak terpantau. Anak-anak sudah lihat doa-doa yang sudah Pak Lutfi kirim di WA? Sudah dibaca? Coba Pak Lutfi cek dulu ya, yuk. Doa mau makan di sini. Rencana mau dilaksanakan secara tatap muka langsung atau lewat daring? Tatap muka langsung dengan protokol kesehatan. Oh ya, ini harus dijaga benar-benar dilaksanakan untuk protokol kesehatannya. Yang perempuan, dibuka dulu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsanuddin, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bang 1, untuk memberikan testimoni pada Mas Lutfi Putra dalam melaksanakan aktualisasi habituasinya. Beliau dalam melaksanakan tugasnya sudah bagus sekali, telah memenuhi masukan-masukan dari pembimbing, masukan-masukan dari saya, sehingga apa yang saya harapkan dalam pelaksanaan aktualisasi ini yang dipesan oleh pembimbing sudah dilaksanakan secara baik sekali, sehingga bisa menyampaikan tujuan-tujuan dengan maksimal pada anak-anak didik di SD Negeri Bang 1, khususnya di kelas 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat bagi beliau. Maju, sukses selalu, Mas Lutfi Putra.